Sekretaris Daerah Kota Jambi Budidaya membuka pasar murah di kantor Camat Palmerah, Kota Jambi. Hadir dalam acara tersebut, Kepala Disperindak Kota Jambi, Camat Palmerah, Kapolsek Jambi Selatan, dan undangan lainnya. Pasar murah yang juga terselenggara atas kerjasama dengan Disperindak Kota Jambi ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat karena kenaikan harga sejumlah bahan pokok jelang bulan suci Ramadan. Terkait hal ini, Budidaya berharap pasar murah di Kecamatan Palmerah dapat meringankan beban kebutuhan bahan pokok masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Tidak saja kita menahan lapar, ternyata setelah murah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, ini baru yang pertama Kecamatan Palmerah. Nanti tadi jadwalnya ada keliling ke 11 kecamatan. Kita ada 7.500 paket yang akan kita sampaikan. Itu yang sudah melalui kupon, jadi nanti masyarakat-masyarakat yang memang kita anggap kurang mampu yang sudah kita sampaikan kupon-kuponnya. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV. Salam Tribrata. Itu sekitar 66.000 dijual 40.